sobat Kunyah. Halo, aku tahu jam segini kamu lagi lapar-laparnya kan? Sekarang aku bawa kamu jalan-jalan ke Tebet. Karena apa? Di Tebet itu terkenal dengan makanan-makanannya, kuliner-kulinernya. Kamu lihat semua di sini mereka lagi cari apa? Gak mungkin cari masalah kan? Mereka lagi cari makan, sobat Kunyah. Dan sekarang ini aku bakal nyamperin sate yang banyak banget bilang sate ini enak banget. Lihat tuh di situ. Itu ada sate kelapa Suramadu. Lihat tuh dari asapnya, udah kecium enggak sampai rumah kamu baunya? Oke? Jadi ikutin aku bakal cobain sate kelapa Suramadu. Come on. Sobat Kunyah, ini aku udah pesen dua nih, aku udah pesen sate kelapa sapi sama sate kelapa ayam. Beuh. Jadi si sate kelapa ini tuh bedanya sobat Kunyah, sebelum dimasak itu satenya udah dibumbuin sama kelapa, udah gitu dibakar lengkap dengan kelapa-kelapanya. Jadi tuh si serat-serat dari kelapanya tuh udah nempel di satenya. Kita coba dulu tabur aka tanpa bumbu, karena udah gitu dia tuh bumbu satenya itu yang kayak kental gitu, bukan yang ditumbuk halus, tapi ini masih kental, jadi harusnya masih ada tekstur-teksturnya. Hah! Mari kita coba. Wow. Bu, enak banget bu satenya, bu. Alhamdulillah, makasih ya Pak ya. Wow. Gurih banget. Rasanya itu gurih, manis, dan sama sekali gak keras. Sapinya lembut banget. Tapi nurut nih sobatnya nih, enak banget nih. Kalau tadi aku udah coba nggak pakai bumbu, sekarang aku pengen coba kita bumbuin bang nih. Si sate kelapa sapi ini, sobat Kunyah, itu harganya Rp35.000. Kamu udah dapat 1, 2, 3, 10 tusuk, Rp35.000. Mantep banget. Bumbunya juga nggak pelit sama sekali. Tuh, kalau aku sih suka dicampur-campur gini. Dan kalau kamu suka pedes, ada dua pilihan. Karena di satenya itu udah ditaro potongan cabai hijau sama bawang merah. Kalau kamu pengen lebih pedas lagi, kita punya nih. Ah, saus sambelnya tuh. Kental, bisa nyampur sama bumbunya. Nah, sobat punya mantap. Ini dia nih, sate ternakal setebet. Menurut aku kalau kamu ke Tebet, gak afdol kalau gak mampir ke sate kelapa Suramadu. Ini adalah sate khas Jawa Timur ya? Ini khas Jawa Surabaya? Bu asli Surabaya, bu. Oh, saya juga Surabaya, Pak. Tapi ya nggak pernah pulang. Maaf ya, Pak. Nih, sobat punya. Udah aku bumbuin, pakai bumbunya, pakai sambelnya. Kita coba ya. Ah! Wah! Mantep banget. Rasanya tuh nakal banget, sobat punya. Karena manisnya, gurihnya, itu ketemu semua dalam satu tusuk sate ini. Enak banget. Aku aja baru tahu kalau ternyata sate itu bisa dibaluri kelapa dan bisa enak. Mantep. Sekarang ayamnya nih. Sate ayam. Kita tanpa bumbu kacang dulu. Kalau sate ayam ini juga sama. Dia 10 tusuk, harganya Rp30.000. Muak. Enak banget. Coy. Wah, Pak. Weh. Kamu lihat tertawa di belakang, ketawa kesuksesan sobat Kunyah. Ibu, ini sehari bisa berapa porsi bu, lakunya bu? Iya. Sampai 100 porsi. 100 porsi? Wah. Ayo bu, sekarang ibu ajakin dong bu, sobat Kunyah, penonton kita buat makan dong sate kelapa Madura gitu. Madura, sate kelapa Suramadu. Ayo mampir di Tebet, makan dong sate kelapa Suramadu. Dan Surabaya lah. Bu, tapi aku pengen tanya deh bu, kenapa apa awalnya yang bikin ide kenapa nih sate dibalurin kelapa? Kalau nggak dibalurin kelapa itu namanya bukan sate kelapa. Bener juga sate kepala ya. Mantep juga ibunya, bu. Tapi ini kelapanya ini ada nggak kelapa khusus? Misalkan harus kelapa muda, kelapa hijau? Kelapa tua. Oh, kelapa tua dia justru. Iya. Oh, nah cara makannya ini kok dia ada dua jenis cabai bu, ada yang rawit sama yang saus cabai ini? Itu kalau mau pedes, pakai sambal yang lelek. Jadi kalau pengen yang sedang-sedang aja pakai rantai. Oh, oke okay, mantap bu, makasih bu ya. Saya abisin nih, nggak apa-apa ya. Hahaha, sobat punya. Tadi aku udah cobain sate ayamnya, sekarang aku pengen cobain satenya kita pakein bumbu. Karena menurut aku ini juga
si bumbu kacangnya ini tuh juga rasanya mantep banget nih. Kayak creamy tapi nggak mahal, udah gitu gurih banget sobat Ulna. Dan karena ada serat-serat kelapanya, jadi membuat si satu piring ini rasanya gurih pol-polan. Menurut aku, bagi orang Indonesia, nasi adalah fondasi sayang. Sekarang kita akan coba makan satenya pakai nasi. Tuh lihat tuh. Bumbunya banyak di nasi. Udah gitu kita kasih satenya. Bismillahirrahmanirrahim. Satenya kenyal, rasanya empuk, gurihnya, asinnya, manisnya. Dan karena pakai kelapa, ini tuh dia tuh satenya jauh lebih gurih daripada sate-sate yang pernah kamu coba sebelumnya. Jadi kalau kamu beli sate, satenya itu belum sama nasi atau lontong. Kalau kamu pengen pakai lontong itu plus 6.000. Kalau kamu pengen tambah nasi itu 5.000. Jadi terserah. Mau pakai, kalau menurut aku sih dua-duanya. Kenapa harus pilih kalau kita biasanya beli dua-duanya ya? Jangan takut, jangan gundah pemirsa. Nih tadi aku udah cobain pakai nasi, sekarang aku bakal cobain sate pakai lontong. Ini kalau ibu ku liat aku makan kayak gini, aku dimarahin deh. Sate terguri kasura madu sobatnya. Enak loh. Ayam sama sapi kita satuin nggak apa-apa kali ya. Biar kenalan di usus. Nih. Ayamnya, satenya kita campurin. Udah pakai sambelnya. Kita biarkan mereka bertemu dalam lambung, kenalan dah dalam lambung. Nah, ini tuh juga bedanya di sini sobat Unya. Kalau misalkan kita pesan sate sapi, kan kalau biasanya kamu makan sate sapi itu kan bumbunya tuh bumbu kecap, terus pakai potongan cabe sama bawang merah. Nah di sini sama dia tuh dipakein bumbu kacang. Karena apa? Manisnya udah dari kelapa. Jadi tinggal ditambahin gurinya pakai bumbu kacang. Mantap bang! Udah, pokoknya abis ini aku bakal nyari lagi kuliner-kuliner mantap, makanan-makanan mantap di daerah Tebet sini. Jangan kemana-mana, tetap di Nyari Makan. Tebet Unya, aku masih keliling Tebet. Dan sekarang aku sudah menemukan satu lagi makanan khas Surabaya asli. Jadi katanya ini tuh juga udah lumayan lama. Dan semua orang katanya kalau ke Tebet nggak sah kalau nggak ke sini. Kita coba ada apa di dalam sana. Let's go Sobat Unya. Bayang gak Sobat Ngunyah, lagi sore-sore menjelang maghrib kita makan soto anget-anget. Aku temukan di Tebet ini soto udah buka. Hati-hati brother. Di Tebet ada soto udah buka dari tahun 2010 Sobat Ngunyah. Namanya Soto Haji Nandar. Mantep. Jadi soto ini, semangkok ini harganya 28.000, isinya banyak banget. Ini aku isinya ada telur, terus ada juga telur mudanya tuh, pakai telur muda, terus juga ada kulit ayamnya sobat Unya, tuh, terus ada juga ati ampela, terus dia juga pakai suiran-suiran ayam, tapi aku suka di sini ayamnya itu bukan yang kayak ayam berserat gitu, tapi ayamnya itu lembut banget dagingnya tuh lihat tuh, tuh ayam bihun putih enak banget. Kelihatannya, nanti kita coba, bentar dulu. Karena aku pengen coba kuahnya dulu, karena biasa soto itu kunciannya di kuah sobat punya. Wow, seperti mendapat wahyu. Jadi kuahnya itu gurih, asam, seger gitu sobat punya. Nah, terus udah gitu ya menurut aku, dengan isian sebanyak ini, harga 28.000. Tambah nasi 6.000, ini murah banget sebetulnya. Gak mungkin kamu gak kesini kan? Silakan Bu. Ya, menjadi kayak kita penjualnya. Pesan Bu ya. Tuh, rame di sini tuh emang jam-jam segini aja nih rame banget sebetulnya. Jadi pastikan kamu harus menghampiri Soto Haji Nandar. Aku bakal coba makan sotonya dulu. Kita ambil dapetnya apa aja sih?
Nah, ini aku udah ada ati ampela, bihunnya sama ayamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, enak banget. Ini rasanya nakal banget. Ati ampelanya itu gurih, terus udah gitu ketemu dengan kuahnya yang juga gurih, enak banget. Sekarang aku pakein dulu jeruk nipis. Ah. Enggak lah, enggak mungkin kita makan soto kalau enggak pakai jeruk nipis. Dan yang enaknya sama soto Haji Nandar itu adalah koyaknya udah ditaruh di meja. Jadi kita bisa ngambil sebaik yang kita mau tuh, lihat tuh. Mau koyak pakai soto juga bisa sobat punya. Tuh, kita kasih koyaknya di sini ya. Ah. Biar makin gurih. Terus udah gitu kita kasih juga sambelnya. Noh, udah kita bumbuin, kita campur-campur, udah pakai jeruk nipis, pakai cabe, saatnya kita lupa. Lihat, mana ada kerupuk sebesar ini? Hanya di Haji. Halo, Pak. Bagi apa kerupuknya? Kata bapaknya sikat. Makan ya, Bu. Ibu pesan satu apa, Bu? Oh, iya makasih ya, Bu. Ibu udah sering kesini, Bu? Dari tahun berapa Ibu kesini? Mantap. Yaudah aku makan ya, Bu ya. Selamat makan. Nih, ada sotonya udah kita campur. Udah siap aku. Udah pakai koya juga nih sobat punya nih. Tuh, kulit ayamnya ada di sini. Telur mudanya juga ada. Sama kerupuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ini baru angetnya, gurihnya, asemnya, cabenya, koyaknya. Mantep, enak banget sobatunya. Udah gitu, jarang-jarang aku lihat ada soto pakai telur muda sama ati ampela. Jadi kalau emang kamu ngerasa kayak, kayaknya enak tuh Julio, langsung aja kesini. Ini bukan gak ada alasan soto Haji Nandar udah buka dari tahun 2010 dan sampai sekarang gak pindah-pindah, menunya gak berubah. Udah pasti karena satu, rasanya terpercaya. Kulit ayamnya, ini aku angkat ya, sobat punya. Ini yang aku jamin gak ada di soto-soto lain adalah si mereka punya kulit ayam deh. Ini aku ada sama potongan telur muda juga. Jadi si telur ayamnya itu benar-benar gak diapa-apain. Jadi kulit ayamnya ini masih kenyal, tapi di sisi lain si kulit ayam ini yang membuat kuahnya soto Haji Nandar ini jadi berasa banget, jadi kaya banget rasanya. Suka kan? Makan ayo. When we together we just so fine. I wanna bathe in the sunshine. Di sini sobat punya ternyata bukan cuma ada soto daging sama soto ayam, tapi di sini juga ada rawon edan Malang. Itu rawon edan tapi Malang. Apa cuman kuah sama kerupuk kita nggak tahu karena kita nggak pesen. Kalau kamu lihat di belakang, jadi itu kayaknya kuah buat soto. Ini, jadi soto dagingnya tuh di sini, soto ayamnya di situ. Aku hanya bisa bilang kalau kamu ke Tebet, kamu boleh mampir kemanapun, tapi pastiin kamu stop di soto Haji Nandar. Apalagi makan anget-anget, rasanya original banget, rasanya nggak macem-macem. Cuman gurih, ayamnya empuk, ati ampelanya juga empuk. Di sini kalau misalkan sobat Mia mau kesini, patokannya apa Julio? Patokannya ada di pertigaan Tebet. Itu di depannya ada minimarket, depannya C ya sobat Mia ya. Soto Haji Nandar. Aku mau makan dulu, kamu jangan kemana-mana. Karena abis ini aku bakal keliling Tebet. Aku bakal keliling Tebet, aku bakal nyari kuliner-kuliner, makanan-makanan yang pasti bikin kamu kabar liur. Tetap di Nyari Makan.
Potong bebek angsa, masak di kuali. Hehe. Kalau yang di lagu itu bebek. Setelah yang satu ini akan ada masakan Nusantara yang dimasak pakai kuali. Jangan kemana-mana ya, tetap di Nyari Makan.